Halo guys, balik lagi ke channelku Bimbi Motovlog Jember. Kali ini kita akan melihat ada 3 motor di depan kalian, Suzuki Satria ya. Ini kita akan membahas perbedaan 3 motor ini ya. Ini tipe apa, Mas? Motor yang ini? MotoGP. MotoGP ya. Ini tipe standar. Ini tipe standar, yang ini tipe Predator. Predator ya. Nah, kita akan bahas apa bedanya tipe Predator standar dan MotoGP ya. Nah, mungkin dari sisi harganya dulu ya. Ya. Untuk yang MotoGP ini harganya berapa, Mas? MotoGP OTR-nya 24.600. 24.600. Oke. Kalau yang ini? Itu yang tipe standar itu 24.300. 24.300. Oke, ya itu Predator. Yang Predator itu 24.750. 24.750 ya. Jadi yang lebih mahal yang Predator. Predator ya. Yang paling murah yang standar. Standar yang ini yang nomor 2-nya lah ya. Nah, mungkin kita akan bahas perbedaannya dulu, Mas. Mutar bisa jelasin mungkin ya perbedaannya. Untuk yang Satria MotoGP perbedaannya cuma yang pertama adalah di warna. Warna itu persis dengan MotoGP. Oh ya, ya. Warnanya tentunya dengan persis dengan ya. Livery MotoGP ya. Terus untuk pembeliannya itu dapat hadiah alarm untuk yang tipe MotoGP. Untuk kalau teman-teman beli yang MotoGP hadiah alarm. Hadiah alarm. Oke. Untuk yang tipe standar itu istilahnya perbedaannya cuma warna. Oke, perbedaannya cuma warna aja ya, sama harga tentunya. Kemudian ini ada hadiahnya mungkin? Untuk yang tipe standar nggak ada. Oh, tipe standar nggak ada hadiahnya. Oke. Yang Predator? Untuk yang Predator ini tipe yang paling tinggi lah istilahnya. Oke. Dari yang pertama adalah OTR, perbedaannya, terus warna. Dari fiturnya mungkin? Kalau fiturnya juga iya, dapat hadiah alarm sama charger. Oh, alarm sama charger. Charger terus, maksudnya gimana tuh, Mas? Untuk charger. Bisa ngecas HP di tempat barang di sini. Oh, jadi bisa ngecas HP di? Iya, di sini. Ini gimana? Dibuka? Dibuka, ini kan ada kuncinya. Ada kuncinya ya. Ini isinya apa? Bagasi kecil gitu? Iya, bagasi untuk HP. Jadi HP-nya dimasukin di dalam ya. Ngecasnya di dalam gitu, Mas. Oke. Terus ya. Yang jadi kuncinya, yang bisa ngecas HP cuman yang Predator. Yang tipe yang lain nggak bisa. Nggak bisa. Oh, oke, okay, Mas. Terus tulisan Satrianya ini sudah oh oke okay, oke okay. Nah ini teman-teman bisa lihat perbedaannya ya ini tulisan Satrianya pakai emblem untuk yang tipe Predator, jadi pesannya itu apa eksklusif ya pesannya. Kalau yang tipe yang lain cuma stiker aja. Nah kita akan bahas dari sisi dashboardnya ya. Di sini panel indikatornya speedometer udah full LED ya, sama kayak GSX, sama ya, sama untuk kuncinya pasti shutter key, belum keyless. Nah di sini ada lampu jauh, lampu dekat, kemudian sen, klakson, di sebelah kanan shutter ya. Ini nggak ada ya, ajak ada ya? Nggak ada. Pas beam ada? Oh, pas beam nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau mau lampu jauh dekat tinggal ngatur ini aja. Nah, kemudian ini dari tampak depan, ini lampunya udah LED ya, Mas ya? Sudah LED. Sudah LED. Lampu senya mana, Mas? Ini ya? Iya, masih belum LED. Oh, kalau senya belum LED, masih bohlam, jadi hanya lampu utamanya saja yang LED. Yang ini masih bohlam ya, kiri kanannya. Ini sama berlaku untuk di semua motor ya? Iya, semua Satria sama. Sama ya. Kalau lampu belakang, Mas? Ini LED, Mas? Belum, Mas. Belum ya? Iya. Ini bohlam semua? Iya. Oh, masih bohlam, oke. Jadi lampu belakangnya masih bohlam semua, teman-teman. Belum LED. Jadi cuma lampu utama doang ya? Iya. Yang LED ya. Nah, ukuran ban gimana? Bentar, saya mau lihat ban belakang. Nah untuk ban belakang ini dia pakai YRC, ukurannya 80/90, ring 17 ya untuk ban belakang dari motor Satria ini, teman-teman. Tipe MotoGP dapat ini apa ini? Oh, ini stiker ya. Untuk tipe MotoGP bedanya sama yang lain juga ini
ada list stikernya kalau kalian perhatiin. Kalau yang lain nggak ada. Stikernya Suzuki keren ya. Jadi kesannya racing. Kemudian untuk arm masih ya standar lah ya. Arm kotak gini. Terus mau ininya apa? Pemanisnya dari plastik. Ya beginilah modelnya. Untuk rantai. Nah, ini untuk goncengan. Ada goncengan. Footstep untuk goncengan. Ini untuk ukuran ban depan dia 70/90 ya mas. Ring 17 bannya pakai ERC teman-teman. Untuk sistem pengereman nggak ada mereknya nih, bias ya. Nggak ada mereknya. Tapi cakram, udah pakai cakram. Giringannya bentuknya sporty. Mirip kayak GSXP. Oke teman-teman, jadi sekian dulu ya untuk video perbedaan dari motor Suzuki Satria tipe MotoGP standar dan Predator. Semoga informasi ini bisa berguna buat kalian semua. Saya pamit dulu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video yang lain. See you, bye-bye. Thank you. Dadah.